Boy, dan saya writer asli dari Solo. Seiring perkembangan zaman graffiti masuk di kota Solo sekitar tahun 2000-an, dan pada tahun 2004 saya menemukan majalah Grapotesm, sehingga memicu keinginan saya untuk menggeluti graffiti hingga saat ini. Graffiti di kota Solo sendiri dari tahun 2000 hingga sekarang ada pasang surutnya. Di tahun 2000 sampai tahun 2010 perkembangannya sangat baik, dengan seringnya ada acara exhibition atau jamming graffiti di masa itu, sehingga menarik minat writer baru untuk terjun ke dunia graffiti. Di era tahun 2010 sampai 2012, karena surutnya tren graffiti berdampak pula pada penurunan jumlah writer, dan masuk era tahun 2016 sampai 2017 hanya sedikit writer yang masih konsisten berkarya melalui media graffiti. Harapan saya untuk perkembangan graffiti di Solo sendiri yaitu semakin ramainya event graffiti, bertambahnya koneksi, dan berkembangnya skill writer di Solo sendiri. Lalu pemerintah